Ke informasi selanjutnya, pemirsa sempat terjebak di gulungan kawat berduri. Kucing jantan berhasil dievakuasi petugas di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus menghindari kawat berduri yang tajam. Dengan susah payah, petugas Sudin Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat menyelamatkan seekor kucing dari sebuah pagar perkantoran di Salemba, Jakarta Pusat. Proses evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat ketinggian pagar yang mencapai 6 meter. Petugas terpaksa menggunakan tangga untuk mengevakuasi kucing tersebut. Kondisi kucing yang kerap meronta juga sangat rentan bisa tertusuk kawat berduri. Selang setengah jam kemudian, kucing liar jantan itu akhirnya berhasil dievakuasi. Kucing itu pun langsung melompat kabur. Sebelumnya kucing itu sudah semalam terjebak. Dia posisinya kejebak di tengah-tengah kawat atau seperti apa, Pak? Bisa jelaskan? Iya, dia posisinya kejebak di kawat duri, Pak. Jadi dia mau jalan muter nggak bisa, jadi hanya bisa baliknya ke arah ke perpustakaan. Aksi heroik petugas damkar ini mendapat apresiasi warga. Petugas mengimbau bagi warga DKI Jakarta yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk penyelamatan maupun pemadam kebakaran dapat menghubungi kantor damkar terdekat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.